Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Nandur. Hari ini teman-teman kita berkunjung ke lahan cabai tangguh F1 di daerah Metro Kibang. Ini cabai dengan pola sistem budidaya tumpang sari dengan jagung. Ini kita lihat tanaman jagungnya digunakan sebagai ajir. Ini benih yang digunakan cabai tangguh F1. Ini kondisi di musim kemarau seperti ini ya teman-teman. Lihat buahnya banyak sekali. Ini kurang lebih tingginya sekitar 140 cm ya teman-teman. Buahnya banyak. Ini kondisinya cabai tangguh F1 dari Panah Merah, ini cabai terbaru. Kita lihat buahnya teman-teman. Nah, ini sudah mulai merah-merah juga. Ini besok mau mulai dipanen ya. Ini total tanaman kurang lebih 7.500. Ini lokasinya di Metro Kibang, di nama petaninya Pak Sisu. Teman-teman bisa melihat ini dengan pola sistem budidaya tumpang sari dengan jagung. Nah, ini buahnya besar-besar juga ya buahnya. Nah, ini tumpang sari dengan jagung. Memang untuk tangguh ini kelebihannya teman-teman itu tahan virus dan tahan layu. Ini benihnya sudah tersedia di toko-toko terdekat. Jadi ini kondisinya di musim kemarau ya teman-teman, pertumbuhan performanya bisa bagus seperti ini, apalagi nanti di musim hujan tentu bisa lebih maksimal lagi teman-teman. Ini seperti ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu dulu update terbaru kita. Buat teman-teman yang ingin diskusi bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Cabai tangguh ataupun tanaman-tanaman yang lainnya, monggo teman-teman. Oke ya teman-teman, sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.